Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Kembali lagi di channel saya. Jadi di kesempatan kali ini saya sedang mengisi akuarium yang kemarin sudah saya setting ya bosku. Teman-teman bisa lihat di sana, ini masih proses pengisian. Dan ini sudah saya lengkapi baik mesin, baik lampu, box dan lain sebagainya. Jadi sekarang masih proses pengisian semua ini, ada 4 buah. Nah, yang lain di sini, jadi sebelumnya saya menggunakan lampu merek Halico. Saya menggunakan LED, tetapi di akuarium baru saya yang bawah ini, nah ini saya tidak menggunakan lampu Halico, bosku. Jadi di sini saya menggunakan lampu LED, modelnya teman-teman bisa lihat seperti ini. Ini lampu saya beli dari teman saya. Jadi teman saya itu dia mempunyai toko akuarium dan dia menjual lampu LED seperti ini. Jadi ini hanya rakitan sendiri ya bosku. Tuh. Nah ini dalamnya LED dibungkus dengan plastik yang didesain seperti ini. Nah ini kita pasang menggunakan kabel sendiri ini. Ya. Nah ini terus langsung kita gunakan colokan seperti ini bosku. Nah lampu ini warnanya putih semua. Penampakan lampu ini seperti di belakang ini bosku. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri lebih dekat. Jadi dia tampak lebih cerah sekali. Dan ini langsung kita pasang seperti ini. Nah ini LED warna putih. Saya rasa ini lampu lebih terang dibandingkan lampu Halico yang di atas ini. Nah, teman-teman bisa bandingkan sendiri. Yang atas ini saya menggunakan lampu Halico. Dan yang bawah saya menggunakan lampu rakitan sendiri ya. Jadi ini saya nggak tahu buatnya. Yang jelas saya beli jadi seperti ini. Jadi lampu ini panjangnya 1 meter. Dan ini saya rasa lebih hemat, lebih irit. Dan tentunya dia lebih terang ya dibandingkan lampu-lampu yang sudah sebelumnya saya pakai. Nah ini sebenarnya bisa kita sambungkan dua, jadi colokannya satu aja, terus ini bisa kita kasih konektor jadi menyambung dua lampu seperti ini, tidak perlu colokan lagi gitu ya. Untuk informasi lampu ini saya rasa jika teman-teman berminat, teman-teman bisa kontak saya di Instagram saya, nanti Instagram saya cantumkan. Dan nanti juga saya akan pertimbangkan untuk pengiriman yang aman seperti apa. Untuk harga saya tidak bisa kasih patokan, nanti japri aja. Karena saya juga beli, sehingga saya tidak tahu harga pastinya naik atau tetap ya. Semoga kedepannya lampu ini bisa lebih bagus untuk memaksimalkan mutiara yang ada pada ikan lohan. Oke ya, saya kira itu untuk lampunya ya bosku. Nah sekarang kita akan lihat perkembangan lohan Kamva Vilapansi Rainbow. Nah teman-teman pasti penasaran kan untuk hasilnya seperti apa, karena sudah lama sekali tidak pernah saya upload. Dan tentunya di sini perubahannya itu sangat berbeda sekali hasilnya. Teman-teman bisa lihat lebih dekat ya, nih Kamva Rainbow sekarang saya pindahkan lagi di akuarium sebelah sini. Nah inilah penampakan Kamva si Rainbow sekarang bosku. Jadi Vilapan Rainbow ini sebelumnya saya tempatkan di akuarium sebelah sana yang 1 meter, tetapi karena dia stres berat, karena kemarin Kamva Vilapan Rainbow ini dia saya tinggal beberapa hari keluar kota sehingga tidak terawat dengan baik dan tentunya dia stres berat. Sekarang perubahannya warnanya ngedrop. Nah Rainbow sekarang keadaannya seperti ini bosku, tuh baik dari mutiara warna dia ngedrop sekali ya. Tetapi di sini mutiaranya dia justru semakin bagus ya. Dalam arti mutiaranya tidak sining, tetapi dia baik di bagian wajah itu dia malah justru makin banyak dibandingkan di beberapa waktu lalu ketika dia perform. Nah, sekarang Kamva Vilapan saya terlihat seperti ini, warnanya pudar. Terus jenongnya kempes. Selain itu dari body semuanya dia tampak lebih kurus. Artinya Vilapan ini kondisinya lagi tidak fit bosku. Nah ini sengaja saya pindahkan di akuarium tank lebih kecil
Nanti di sini saya akan maintenance lohan ini, dan tentunya Villa Panrembo ini masih saya obati, entah itu kita pasang heater, yang jelas kita masih performkan kondisinya lagi ya. Yang nantinya teman-teman bisa evaluasi ke depannya perkembangan Canva ini apakah dia makin memburuk atau kembali perform seperti sebelumnya. Padahal di Canva Villa Panrembo ini di waktu-waktu lalu dia sangat perform sekali, baik warna dia two-tone ya, terus mutiaranya bagus. Mutiara yang ada pada wajah ini dia semakin jelas, karena memang dari awal saya bilang Canva Villa Pan ini dia cross face, cross head gitu ya. Di sini tinggal kita maksimalin lagi. Oke bosku, itulah tadi perkembangan Canva Villa Pan saya si Rembo. Semoga kedepannya Canva ini bisa lebih bagus dari yang sekarang. Mari kita lihat Canva F2 yang beberapa minggu lalu saya progres. Nah ini dia perkembangan Canva F2-nya ya, teman-teman bisa lihat lebih dekat nih. Nah ini Canva F2. Kalau diukur sekarang Canva F2 ini sudah berukuran sekitar hampir 4 cm. Nah di sini teman-teman bisa bandingkan dari video yang sebelumnya. Jika teman-teman belum melihat video progresan ini yang waktu lalu saya upload, teman-teman bisa lihat di koleksi video saya ya. Nah Canva F2 ini sekarang dia tampak lebih terlihat lebih jelas ya, artinya baik mutiara baik jenong. Nah di sini mutiara sungguh bagus ya, dalam arti untuk ukuran 4 cm seperti ini dia mutiaranya sudah tampak lebih jelas, dan dia di sini juga mutiaranya crosshead ya. Nih teman-teman bisa lihat di sini nih, ini di jenongnya ada mutiaranya, dan dudukan jenong juga sudah terlihat lebih menonjol ya, artinya jenong pada F2 ini dia sudah terlihat lebih bagus dibandingkan beberapa minggu yang lalu. Nah untuk makanannya sendiri F2 ini saya berikan cacing beku, jadi di ukuran di bawah 5 cm ini masih saya full cacing beku, tetapi di sini sesekali saya berikan pelet Hikari Growth. Saya sengaja bereksperimen untuk mencoba, jadi di ikan yang berukuran di bawah 5 cm yang seharusnya biasanya saya berikan cacing beku saja, tetapi di F2 ini saya berikan pelet Hikari Growth untuk selingannya, jadi peletnya yang untuk selingan bukan cacing bekunya. Nah alhasil baik dari body dari mutiara ini sudah tampak lebih jelas, artinya dia lebih tegas dibandingkan beberapa minggu yang lalu. Nah untuk masalah warna di sini saya tidak khawatir, dan teman-teman tidak perlu khawatir jika lohan kalian di ukuran segini warna belum keluar, karena pada dasarnya nanti warna akan mengikuti. Nah dia akan mengikuti baik pertumbuhan pada ikan lohan yang kalian progres, semakin bertambahnya size ukuran maka nanti warna akan mengikuti. Nah jika ukuran lohan semakin besar terus warna tidak keluar juga, teman-teman bisa maksimalkan nanti bisa menggunakan pelet warna, bisa menggunakan udang dan lain sebagainya, atau menggunakan karopil yang dicampur di pelet maupun di udang. Nah itu untuk progresan F2 saya dan progresan Villa Pan ya. Oke selanjutnya kita lihat sekaligus untuk perkembangan lohan Cencu ya, Cencu MKS series yang sebelumnya saya tempatkan di pojokan sini. Jika teman-teman masih ingat, jadi sebelumnya saya tempatkan di sini, tetapi saya tempatkan di akuarium sini, ternyata ikan lohan MKS itu gampang ngedrop, jadi 2 hari perform 2 hari ngedrop, kadang dia jenongnya bagus 2 hari kemudian jenongnya kempes. Nah oleh karena itu saya sekarang pindahkan di akuarium 1 meter. Nah teman-teman bisa lihat di sini, dan ternyata cencunya dia justru lebih perform di akuarium yang panjang. Nah oleh karena itu di sini masih saya tempatkan untuk lohan cencu, karena saya mencari kenyamanan pada ikan lohan. Jadi memang kita harus memperhatikan apakah dia nyaman di akuarium yang sebelumnya atau yang saat ini. Perkembangannya sudah seperti ini. Ini kalau dilihat cencu ini sekarang dia berukuran kurang lebih 7 cm ya bosku ya, kurang lebih 7 cm.
Dan teman-teman di sini bisa lihat baik dari cenong, bodi, mutiara dan yang lainnya ini sudah tampak lebih jelas dan lebih bagus. Dan sini teman-teman bisa lihat lebih dekat nih, itu mutiara yang ada di cenong dia sudah mulai cross head ya. Dan semoga mutiara yang terlihat di bagian wajah itu juga dia sudah mulai nampak. Semoga ke depan cencu ini bisa cross face juga. Dan untuk jenong sendiri, di lohan cencu ini belum saya tambahkan makanan apapun ya. Jadi belum saya gunakan JDL juga. Jadi jenong ini masih alami basic genetik dari indukan MKS-nya. Dan di sini untuk pemberian pakannya di cencu MKS Harris ini rutin setiap hari, di setiap malam saya berikan cacing beku. Terus untuk peletnya di sini masih sama, saya gunakan Saki Hikari Growth, di mana saya masih mengejar untuk pertumbuhan body dan mutiara, karena di Saki Hikari Growth itu kalau nggak salah banyak teman-teman yang bilang dia mengandung spirulina. Artinya sembari kita memprogres body menggunakan Saki Hikari Growth itu, dampak yang dihasilkan bisa untuk memaksimalkan mutiara. Jadi mutiara tidak perlu menggunakan pelet spirulina lagi karena di Hikari Growth sudah ada spirulinanya. Oke, saya kira itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan, yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like-nya, dan jika kalian anggap video ini bermanfaat jangan lupa subscribe channel ini. Tunggu video saya selanjutnya. Salam jenong dari Jogja. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.